gue gak puas kalau gak bikin dia kapok. Lo bener, Al. Dia gak bakal berhenti kalau gak dibikin kapok. Gue minta tolong sama lo, Al. Lo aturin jadwal pertandingan antar gue sama dia. Tapi gue gak mau kalau sampai ada yang lain tahu. Apalagi Boy. Please jangan sampai dia tahu. Kali ini, gue gak mau ada siapa-siapa yang bisa misahin kita. Oke, Pak. Lo tenang aja. Gue telepon Tristan sekarang juga. Telepon. Halo, Pak Ketua. Masih banyak bahas lasi lo. Mondi, nantangin lo fight satu lawan satu. Itu kalau lo berani. Oke, kalau gitu. Mendingan gak usah one by one. Lo aja berdua lawan gue. Gue gak takutnya sama lo berdua. Gak usah tengil lo. Gue tunggu lo sekarang juga di gedung tua. Ngomong apa nih? Dia nantingin kita berdua, Mon. Udah lah, Mon. Gue aja yang ngadepin dia. Gue kesel banget sama dia, Mon. Apalagi pas gue berantem sama Tristan. Tiba-tiba Boy dateng ngisahin gue. Gue gak puas, Mon. Kalau, sorry. Gue ngerti mungkin lo emosi. Tapi please, biar ini jadi urusan antara gue sama Tristan. Gue gak terima gue jadi korban kelicikan tadi. Turun lo berdua. Riana tuh udah datang duluan. Tan. Lo denger, gue bakal bikin lo jauh lebih nyesal atas perbuatan busuk lo itu. Kal, lo jadi wasit aja. Tunggu dulu. Gue gak mau ribut kalau tanpa taruhan. Jadi gue mau ribut kita ini, ada taruhannya. Lo mau apa? Bilang. Oke, gue ada ide. Dan gue tahu, lo pasti suka ide ini. Apa? Kalau sampai gue kalah, gue gak akan ganggu lo berdua. Tapi kalau gue menang, Raya buat Haikal dan Cindy buat gue. Karena gue tahu, lo masih cinta kan sama Raya? Jago omongan lo, Kal! Dan jago omongan lo! Haikal! Gak usah dengerin. Biar gue jangan. Gak. Lo tenang. Omongan orang kayak gini gak perlu. Ya, dia cuma gertak lo doang. Mancing emosi lo. Justru sebenarnya gue malah jadi kasihan sama lo, Tan. Karena apa? Cuma gara-gara cinta. Gara-gara cinta lo sama Cindy. Yang gak kesampean itu. Lo sampai segininya. Gue akuin. Penampilan lo, gaya lo tuh keren. Dan cewek itu bukan Cindy doang, men. Masih banyak cewek di luar sana. Dan untuk ukuran lo, gue rasa pembantu gue di rumah mau kalau gue sodorin lo. Oke juga nyari gue.
segitu doang kemampuan lo, ha? Makanya lo gak usah tengil, Tan. Lo beruntung gak gue habisin malam ini, Tan. Ingat lo, berani lagi macem-macem sama kita, gak akan gue kasih ampun. Habis.